Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat guna putra. Kikuk kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin ya Allah. Dan semoga ya le ya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya Allah ya Rob. Nah, malam hari ini kita bakal nge-review salah satu mobil yang ready stock di sini ya, yang kebetulan juga di request sama salah satu customer kita. Nah, mobil ini Ford Ranger XLT yang sudah dirubah jadi F150. Kita bakal lihat apa saja variasinya yang sudah terpasang. Mobil ini dibuka dengan harga 410 juta. Nggak usah lama-lama, kita cek, kita lihat. Ini dia mobilnya. Nah, losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is black. Ford Ranger XLT ya, ya, tahun 2012, Nopolka, variasinya sudah cukup banyak, warnanya juga idaman ya, ya, idola warnanya. Nah, kita bakal review apa saja ya yang sudah dipasang di mobil ini. Kita bakal infokan buat pale-paleku semua. Siapa tahu nanti ada pale-paleku yang berminat cocok dengan mobil ini. Pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Buat pale-paleku yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya, follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja ya, kita mulai review dari bagian depan. Jadi seperti biasa, dari Ford Ranger XLT ya 2012 T6 dirubah jadi F150, penggantiannya yang pasti adalah kap mesin, fender, over fender, inner fender, headlamp, grill, serta bumper bagian depan. Mobil ini dulu warnanya warna putih ya, ya. Sekarang dirubah jadi merah candy. Nah, ini kalau pas waktu agak gelap, dia kelihatan agak kehitam-hitaman. Pas cahaya cerah, dia agak keoren-orenan. Tapi kalau pas sedeng-sedeng gini, nah ini merahnya kelihatan tajam sekali. Mantap. Headlampnya keren pol, ada lampunya 3 ya. Terus pelek pakai ring 20, ban pakai ukuran 35, dan sudah juga dipakaikan adaptor 3 cm ya. Nih, makanya tidak terlalu keluar. Kalau nanti ada request pengen pakai yang 5 cm, nanti kita ganti yang 5 cm, otomatis dia akan lebih keluar. Talang air ya, ini minusnya belum kepasang, nanti kita pasang sama rak, nanti bakal kita pasangkan. Terus full step pakai punya XLS tahun 2015 ya. Roll bar pakai punya model ori wheel track. Terus stop lamp belakang juga sudah diganti, kalau bumper belakang ori, molding pintu juga sudah terpasang ya. Nih, nyalanya seperti ini, super keren. Itu untuk bagian luar, kita cek untuk bagian dalamnya ya. Nah, ini bagian dalam seperti ini ya. Setir sudah di cover, sudah ada tambahan ini ya. Terus plafon ya masih utuh, cocok cover termasuk karpet, door trim juga sudah, jadi sudah lengkap banget. Dan sudah pakai Android juga, jadi wes lengkap pol ya, ya. Untuk variasinya itu mobil ini tuh sudah banyak sekali. Nah, monggo nanti buat pale-paleku yang berminat
mobil ini kita buka dengan harga 410 juta. Bila balik mau test drive, monggo langsung ke sini. Klik aja mapsnya tepat guna putra. Oke, itu review kita pada malam hari ini. Monggo sekali lagi buat balik-balikku yang berminat kepengen sama mobil ini, paling bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821-3665-8682 atau di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat balik-balikku semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Beto Dino, Beto Cerito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.